Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview. Ini dia. Ih, basah. Ini namanya speed washer ya. Jadi ini bisa dipakai buat cuci mobil. Ya, jadi kita tinggal colok sini aja sumber airnya. Tinggal colok sini. Jadi alat ini udah siap dipakai ya. Oke. Harganya sekitar 200 ribuan ya. Seperti ini ujungnya ini bisa diatur ya speednya. Kita maunya seperti apa air yang keluar ya. Di sini bisa diatur juga belakangnya. Dan di sini kalau kita capek ya, di sini dia ada holdernya ya buat ini. Ini buat nekan di sini nih. Jadi dia kita nggak perlu tekan-tekan lagi. Jadi kita nggak perlu capek lagi ya. Nanti kita akan peragakan gimana dipakainya kalau kita mencuci mobil dengan menggunakan ini gun speed washer ya. Oke. Keren. Ini boleh pakai sini sih karena dia kita nggak perlu lagi menggunakan pressure water pressure. Kita pakai ini aja cukup nih. Ya. Oke. Jadi ini dia speed washernya ya. Ini bisa diatur ya. Bisa diatur speednya dari depan ini dan dari belakang ya. Dan di sini dia pakai quick connect, jadi kita bisa langsung connect, bisa langsung sambung ke selang kita ya, yang udah menggunakan quick connect. Ya, jadi ini buat ngebersihin mobil kita ya. Buat cuci mobil ini cocok nih. Kita akan coba seperti apa hasilnya ya. Sekarang kita akan coba pasang selang ini dengan ini ya, dipasang dulu, kemudian kita siram mobil kita ya. Tuh kencang banget ya. Kencang banget dengan menggunakan alat ini ya. Jadi enak nih buat cuci mobil nih, kita nggak perlu lagi beli lagi yang beli jet washer yang mahal banget tuh ya, yang harga jutaan. Dengan ini aja cukup ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai jet washer ya. Murah tapi bukan kaleng-kalengan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar jet washer ini. Ya. Oke, guys, see you on the top guys, bye.